ini gue gak sendirian. Akhirnya saya ditemani oleh orang yang mengerti sepak bola. Banget bro. Kerja, gak usah panggil gue bro. Nama gue bukan combro. Oh, yaudah. Ini bukan juga acara lu yang dulu udah ada. Gue gak ada lagi. Udah gak ada ya, udah bungkus. Ini namanya Kata Netizen. Jadi selamat datang di program ini. Yang akan kita bahas adalah sensasi Piala Eropa 2020 bro. Nah, aduh, kalau Rico nama gue. Oh ya Rico. Nah kalau misalnya biasanya ada Dika di sini, kali ini gue geser. Sama kok gedenya, tingginya. Sama ya, makanya gue jadi tiang di sini sama Dika ya. Okay. Nah Dika kebetulan lagi ada urusan, ada halangan, gue menggantikan hari ini. Semoga tidak mengecewakan gitu ya. Enggak aja. Para netizen budiman. Enggak mengecewakan, asal bagus aja interviewnya, lucu. Iya bener-bener. Mengurangi pekerjaan gue. Oke, bisa jadi. Oke, kalau ngomongin bola, seperti biasa hostnya kurang kompeten. Jadi kita undang tiga orang yang ini, yang satu ini. Channel YouTube-nya udahlah banyak banget yang nonton dan bahasan bolanya teknisnya dapat. Coach Justin, sehat? Sehat. Mana mukanya nih? Nah, oh, iya. Baik. Kak Devi, apa kabar? Baik. Karena banyak banget. Bener Rico dan juga kata netizen yang budiman ini banyak banget yang memang akan dibahas dari sepak bola sendiri. Nanti Mbak Devi akan banyak bicara juga. Bagus. Apalagi dari soal set. Istri-istri itu juga ada. Ada ya? Juga Mas Hadi. Mas Hadi sehat? Sehat Mas. Halo Mas Hadi, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kita kan tadi di awal udah bilang kalau kita ngomongin teknis sepak bola, prediksi dan lain-lain itu udahlah aja. Angkat tangan ya. Enggak sih, bisa, sebenarnya bisa. Oh bisa. Iya. Cuma channelnya Coach Justin itu lebih lengkap kayaknya. Betul. Coach, tapi kita ngomongin yang rame, yang lagi jadi bahasan soal pemindahan itu, minuman bersoda, yeah. Kemudian kampanye minuman putih, kemudian juga diikutin oleh pemain-pemain lain yang, lu hubungin agen gue. Coach Justin ngelihatnya gimana? Sebagai pelatih, lu akan marah nggak sama orang atau pemain yang melakukan kayak gitu atau gimana? Enggak, yang dilakukan oleh Ronaldo ini kan spontan ya. Saya yakin dia tidak ada niat buruk atau niat komersial dan lain-lainnya. Tulus sih kelihatannya ya. Dan dia ingin mempromokan. Cuman saya bilang justru oleh seorang Ronaldo ini enggak taktis. Karena justru dengan apa yang dia lakukan, dia memberikan panggung. Kalau orang bilang saham minum bersoda itu turun 0,8% di hari pertama habis itu turun, that's fine. Tapi habis itu akan naik lagi dan terbukti beberapa pemain melakukan hal yang sama. Jadi secara tidak langsung brand ini diberikan promo gratis. Iya, diomongin di mana-mana. Exposure, ya? Diomongin di mana-mana oleh Ronaldo yang melakukan tidak sengaja dan pasti ada apa namanya? Ada lawannya kan, dan terbukti tadi pemain Ukraina, pelatih mana itu yang memberikan perlawanan lah terhadap apa namanya? Tindakan Ronaldo yang diikutin oleh Locatelli dan Pogba. Kalau untuk saya Pogba itu agak hipokrit. Karena brand minuman beralkohol itu sudah sponsor puluhan tahun. Di big event. Kenapa dia baru melakukan sekarang? Kan dia minta hubungin agennya juga, Coach. Ya lumayan. Kayaknya begitu. Reza mau nanya? Gue pengen nanya sama Mbak Dini. Apakah emang ini salah satu kan tadi kalau kata Coach Justin adalah ini justru menambah exposure dari produk itu sendiri. Ada gimmick gak sih di situ? Atau emang settingan kayak di Indonesia? Karena Indonesia banyak banget yang namanya settingan gitu ya, Ko. Yakin? Ya. Kalau settingan enggak. Karena setelah itu dia mengatakan kenapa alasan dia menyingkirkan. Dia angkat minuman air, dia bilang drink water. Jadi ada alasannya kenapa dia menyingkirkan. Jadi untuk saya melihat itu hanya tindakan spontanitas yang seharusnya untuk pemain selevel Ronaldo yang sudah sangat tahu di dunia komersial seperti apa tidak melakukan hal seperti itu. Mas Adi, analisa dong. Kan ketika Ronaldo geserin minuman bersih itu ramai banget. Coba Reza atau siapa gitu geserin. Nggak akan tuh. Mungkin kalau yang geser pemain lain apakah seramai ini? Mas Adi ngeliatnya sekuat apa Ronaldo ini? Ronaldo efek ini sebesar apa? Betul. Sepakat sih Mas. Pertama saya sepakat dengan Coach Justin bahwa ini memang spontanitas. Cuman memang kembali lagi bahwa siapa yang melakukan itu gitu loh. Karena ini Ronaldo. Gitu. Kita tahu Ronaldo itu pelopor gitu. Pelopor di sepak bola. Satu-satunya manusia yang punya follower Instagram 300 juta loh. Bayangkan. Iya, gila. Followernya juga gitu.
Nah, saya berpikir andai itu yang melakukan bukan Ronaldo, saya pikir tidak akan seheboh ini gitu. Karena ya, betul. Apapun yang dilakukan oleh Ronaldo itu menjadi sorotan gitu. Misalkan dia main di lapangan, entah dia main buruk, main bagus pun jadi sorotan. Saya ingat waktu ketika dia karantina ya di villa mewahnya dia, itu ketika dia santai-santai terus foto selfie, di belakangnya kan ada centelan anduk gitu kan, di foto itu netizen udah heboh itu kan. Netizen katanya ternyata Ronaldo juga sama kayak kita, nyentelin anduk gitu ya. Artinya apapun yang dilakukan Ronaldo memang bisa jadi viral, jadi trendsetter. Cuman itu alasan pertama kalau saya. Yang kedua memang kenapa ini viral juga karena faktor media juga. Saya bayangkan begini, andai kejadian Ronaldo itu terjadi di tahun 2008 di Eropa-Eropaan ya, kita tahu Ronaldo tahun itu sudah bagus lah, dia bawa juara Champions tahun itu juga pemain terbaik dunia. Cuman waktu itu kan exposure media kan nggak segede sekarang gitu kan. Gak ada medsos sekarang, juga. Betul. Sekarang kan apapun yang terjadi akun Instagram juga banyak, apapun terjadi lapangan diposting di Instagram, di follow banyak orang, akhirnya itu yang kemudian jadi viral gitu. Orang yang awalnya nggak suka bola, orang yang mungkin tidak tertarik, tapi begitu tahu itu akhirnya tertarik gitu. Karena tetapi yang jelas ini menunjukkan bahwa sepak bola itu memang yang menarik bukan hanya yang terjadi di dalam lapangan, tapi juga hal-hal yang di luar lapangan itu juga menarik untuk diikuti. Bahkan biasanya orang yang suka apa momen-momen di dalam lapangan itu memang yang benar-benar suka bola, tetapi yang suka observe itu adalah orang umum gitu kan, mereka yang mungkin tidak terlalu suka bola, tetapi hal-hal yang ini mereka malah tertarik gitu kan. Buktinya gua pikir memang, Mas Hadi ini pendiam loh, tidak paham dan sebagainya gitu. Ternyata banyak ya. Gua pikir Mas Hadi ini pendiam loh. Dua alasan aja 7 menit. bagus. Jadi pertanyaan kita kan bisa berkurang ya, benar-benar kita jadi berkurang. Tapi kasihan Mbak Devi. Gak kasihan, kasihan itu sama anak terlantar yang nggak bisa sekolah. Nah kalau misalnya Mbak Devi ngeliat sendiri sebagai pengamat sosial, Ronaldo Effect ini bisa buat saham dari minuman bersoda turun drastis. Nah sebenarnya efek dari Ronaldo ini bisa nggak sih dimiliki sama pemain bola lainnya atau mungkin influencer-influencer lainnya yang bisa berefek jangka panjang begitu? Lu tanya dulu Mbak Devi suka bola nggak? Kelihatannya sih suka. Suka. Para pemainnya. Oke, jadi kalau soal kasus Ronaldo, sebenarnya ini kan satu kasus klasik ya, bagaimana sosok pesohor itu mempunyai magnet yang kuat bagi masyarakat untuk mengikuti atau sebaliknya justru menghindari sebuah produk. Tapi yang menarik adalah sebenarnya begini, tren generasi milenial dan generasi apa namanya zelenial sekarang itu mereka sebenarnya sudah tidak mudah dibujuk rayu dengan endorser, walaupun endorser-endorser masih tetap memiliki pengaruh yang besar. Karena begini, perjalanan orang untuk mengkonsumsi sebuah produk itu paling tidak, pakai teori paling klasik saja, itu ada 4 tahap. Ada awareness, tahu dulu, interest, tertarik, desire, kemudian dia bersemangat, baru action. Untuk sampai ke action itu butuh waktu. Kenapa kemudian para selebritis ini masih dibutuhkan? Karena sekarang ini kan manusia 24 jam diserbu dengan berbagai informasi. Jadi bagaimanapun juga dibutuhkan selebriti yang stand out, yang kelihatan, untuk kemudian membuat orang menoleh. Jadi kepentingannya selebritis adalah untuk supaya orang aware dulu, tahu dulu. Tapi apa beli atau tidak itu belum tentu. Nah, apa hubungannya sama generasi milenial dan zilenial? Studi-studi menunjukkan apa? Mereka ini generasi yang cukup imun dengan iklan. Mereka gak suka dengan iklan, endorse-endorse. Dia tahu, ini mah palsu gitu misalnya. Oh iya? Tapi endorsement banyak kak di Instagram segala macam. Tunggu dulu. Nah, tapi yang mereka suka adalah sesuatu yang sifatnya genuine. Oh. Apa yang dilakukan oleh Ronaldo itu genuine karena mereka tahu itu tidak disetting, persis seperti yang disampaikan oleh coach tadi dan Mas Hadi tadi. Jadi itu yang akan membuat menarik perhatian kelompok ini. Gitu. Jadi intinya adalah bukan iklan tidak penting, iklan akan selalu penting, tapi how to-nya itu akan menjadi relevan. Genuine-nya itu yang benar-benar nancep gitu ya. Coach, kasih kita insight dong buat yang awam, kenapa sih CR7 ini sebegitu gedenya, sebegitu hebatnya, sebegitu diikutinnya sampai followers Instagram-nya lebih banyak dari penduduk follow Indonesia. Follow enggak? Oke. Kalau kita bicara komersi di sepak bola tidak lepas dari prestasi pemain tersebut. Dan hebatnya Ronaldo ini, dia punya agen yang luar biasa di belakangnya. Di samping itu dia punya tim marketing yang luar biasa. Ditambah dia adalah pemain hebat, selalu bermain di klub yang hebat. Dan klubnya berprestasi. Jadi semua faktor itu digabung membuat dia meraih fulus yang
di atas rata-rata, hanya setahu saya hanya dua pemain, Messi dan Ronaldo, ya, yang tidak hanya berprestasi di lapangan dengan klub maupun meraih banyak trofi, tapi juga mereka sangat bisa memanfaatkan faktor komersi di luar lapangan. Ini lagi ramai juga tuh Messi sama Ronaldo, mereka mungkin seklub nggak tuh coach? Kalau saya bilang sih semua orang menginginkan Ronaldo ke Barca karena Juve nampaknya tidak sanggup untuk bayar gajinya. Masalah sementara sponsor Barca, berarti ya coach? Bukan, masalahnya gaji. Barca kebetulan dapat suntikan 525 juta euro dari Goldman Sachs yang dilunasin dalam 15 tahun. Jadi di atas kertas seharusnya kalau Laporta menginginkan sangat bisa membayar gajinya Ronaldo yang sekitar 20 jutaan. Ya Allah, banyak amat. 20 juta rupiah. Ya elah, mau dia 20 juta rupiah. Bukan ya. Mbak Devi, sosiologi itu kan selalu meneliti soal bola. Kalau Mbak Devi apa catatannya di Euro 2020 ini? Apa yang istimewa? Kita tahu stadion tuh rame banget walaupun lagi pandemi. Tapi menurutmu apa yang spesial? Ya justru kita tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang baru dari animo terhadap bola. Ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa bola itu menjadi the extension of man, the extension of self. Jadi perpanjangan diri kita. Yang kitanya misalnya tadinya stres misalnya, kemudian dengan wah bisa teriak-teriak segala macam, itu menjadi pelepasan. Atau yang kedua tadi sekedar melupakan situasi yang ada. Ketidak social bonding yang kemarin itu kita terputus dari kemanusiaan kita akibat pandemi. Boro-boro cipika-cipika Piki ketemu aja enggak kan gitu. Jadi bola itu menjadi ruang, menjadi panggung untuk menyatukan social identity. Lihat ketika Piala Dunia, kita kan negara kita enggak masuk, tapi kemudian kita mengidentikan diri kita dengan Inggris, dengan apa dan sebagainya. Nah, manusia itu karena makhluk sosial, kita akan berusaha mencari grup. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau tadi kenapa Ronaldo bisa totalnya itu kalau digabung Facebook, Instagram dan lain-lain itu totalnya lebih dari 500 juta. Jadi hampir melebihi dua kali penduduk Indonesia ya, apa jamaahnya Ronaldo. Itu kenapa? Di luar fake account ya. Hati-hati. Karena satu, di beliau itu ada di tiga klub. Jadi fansnya MU, fansnya Madrid, fansnya Juve, nanti nambah lagi Barca. Nah biasanya hal yang natural, semua orang yang punya fans pasti punya haters. Haters juga gabung. Ngefollow. Iya benar. Makin banyak gitu kan? Iya. Oke. Okay. Jika saya haters dan fans gabung. Lo haters fans siapa? Mohon maaf. Mas Hadi abis ini juga akan komentar soal bukan WhatsApp group. Jadi? Wife and girlfriend. Oke, itu dia yang menarik juga sebenarnya dari para pemain sepak bola ini. Tapi kita akan bahas lebih detail lagi apa yang menyebabkan mereka populer juga dan sejauh mana sorotan ini akan membawa ke pemainnya. Tetap bersama kami di Kata Netizen.